Viral di media sosial, kakek tua menggunakan kursi roda berjualan, Rabu 15 Juni 2022. Dalam video tersebut terlihat kakek tua itu berjualan tisu berkeliling di tempat umum. Punya keterbatasan, tapi dia tidak menyerah dengan keadaan, tulis keterangan pengunggah video. Pengunggah video menanyakan berapa harga tisu tersebut. Sang kakek pun menjawab harga tisu tersebut $1. Tetapi, kakek tua itu memberikan gratis untuk pria perekam video tersebut. Setelah itu, pria tersebut datang kembali untuk memberikannya sejumlah uang. Ini hari terbaik untukmu, aku kasih ini, tulis perekam tersebut. Sontak saja kakek tua itu terkejut dan mengatakan baru pertama kali ini ia mendapatkan uang sebanyak itu. Belum diketahui di mana tempat kejadian ini berlangsung. Ketika ditelusuri, ternyata ada salah satu netizen menerangkan bahwa tempat kejadian tersebut di Orchard, Singapura. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.